Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Izinkan terlebih dahulu kami menghaturkan selamat pagi dan selamat datang. Dan terkait pemilu mungkin kesiapan BRIMOB sendiri dan untuk pengamanan pemilu untuk tadi? Untuk pemilu 2024 kami sudah diperintahkan oleh Dankor BRIMOB untuk netral. Yang kedua, siapapun capres atau cawapresnya atau caleg, kalau memang itu harus BRIMOB hadir, harus hadir untuk melaksanakan pengamanan, untuk melaksanakan pengawalan sesuai dengan standar yang ada. BRIMOB ada berapa personel sih untuk pengaman? Untuk anggota BRIMOB Jawa Timur, di sini ada 1.989 personel. Tersebar dari mulai Madiun, Matron C-nya ada di Madiun itu, kemudian di Surabaya, kemudian di Malang, kemudian di Pamekasan, Matron baru itu. Kemudian di Tasmen Kekannya di Jalan Gresik, Surabaya. Artinya mereka nanti itu siaga di markas, tinggal nunggu perintah. Ada gitu. Ada tiga strategi. Strategi pertama, apabila situasi dalam keadaan normal, yang mereka melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing. Kalau memang ada kecenderungan memanas di dalam satu tempat, kami membuat rayon. Contohnya di Madiun, itu wilayah Mataraman. Contohnya, kompi satunya di Kediri, kompi dua nya di Madiun, kopi tiganya di Bojonegoro, kopi empatnya di Madiun. Nah, apabila ada permasalahan di Tuban, itu nanti akan bergeser ke Tuban, di Lamongan dan sebagainya. Tapi kalau dalam situasi yang pertama tadi aman, normal, ya cukup di Bojonegoro, di Madiun, atau di Kediri aja. Nah, kalau memang situasi kacau, kontingensi, dan itu ada perintah Kapolda, itu kami harus menyiapkan satu batalion yang siap gerak di mana tempatkan atau di mana konflik itu terjadi. Kami harus datang dan konflik tersebut harus selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.